morning. Wake up in the morning, brush my teeth before I see my queen. Kaboom. Wow, who are you? Kaboom. Bitch, I'm too. Okay. Jadi karena banyak dari kalian yang nyuruh Mas Huda untuk bikin vlog di Ngawi. Oke, okay, Mas rutin. Tapi Mas sebenarnya juga bingung mau nge-vlog apa gitu di sini. Tapi kayaknya nge-vlog di sekitar aja lah ya. Yang mungkin ada sejarah sedikit tempat-tempat yang pernah Mas di masa lalu gitu. Ya, nanti kita flashback bareng lah ya, Mas sambil ceritain gitu. Ide aja lah, langsung aja guys. Masa apa? Masa? Alam murah. Itu mbahku, adiknya mbah. Hey guys, ini kita ke belakang ya. Set. Ya, belakangnya kayak gini lah ya. Tuh lihat. Tahu nggak? Ini tuh dulunya tuh waktu aku masih di Ngawi di sini. Ini tuh wisata tempat ngopi gitu. Tapi sekarang ya udah nggak keurus kayaknya. Dulu padahal orang-orang nongki tuh di sini. Di sini tuh udah banyak anak nongki sini. Gitu. Bahkan waktu aku jemur di sini. Itu anak-anak sekolah banyak banget di sini. Jadi kayak malu banget gitu loh. Anjir lah. Dan sekarang udah sangat berbeda sekali. Ke sana lah, nyoba sana. Aduh. Ini dulu bikin kolam lele tapi kayaknya udah enggak ada. Itu masih ada. Anjir, durian nih apa? Nah, kalian tahu nggak? Nih, dulu waktu aku di sini itu belum pernah berbuah. Ya baru kali ini. Dan aku lihat anjir ternyata banyak banget. Wah, ini kalau jadi udah matang positif aku harus ngawis itu seru tuh. Bawa balik Jogja. Oke, jadi sekarang kita akan review yang di depan rumah. Jadi, tadi kan di belakang, sekarang yang di depan. Ya, depan rumahnya ya ini, bengkel ini. Jadi dulu aku waktu sekolah di sini 3 tahun ya bengkel. Sekolah, habis pulang ya langsung bengkel. Ya kayak gitu, lama lah. Jadi di sini tuh ada servis. Sama smart key kunci, pokoknya semua jenis motor bisa dibeli. Ini lambengkan Baron motor yang paling top di Ngawi. Oke, kita langsung review aja. Bersih guys. Nah, ini bentar dulu. Ini partner pembengkel dulu. Oke. Mampir guys, jangan lupa mampir. Ini kan ini Ren. Mana dulu? Iya, ide gue ini yang ini. Sama itu Mas. Dulu belum ada, cuman sekarang udah. Pengganti teman gue yang baru. Kita lihat yang di depan. Jadi ini tuh kalau di depan arah sana arah Sragen, kalau kesini baru arah Ngawi. Kalau kalian tahu di bawah sini ini ada jurang banget ini, puteran jurangnya sangat tajam. Terus sini. Tuh di sini bisa ngelihat gunung tuh Puncak Lawu, kelihatan nggak? Tuh wah keren banget. Ya udah, gigi banget. Di situ ada jambu cuman udah dipotong. Dulu tuh banyak banget cuman dipotong. Kasih lihat nampakannya kayak gini. Oke,
ini adiknya mbakku yang ada di Surabaya. Sen, cium sen. Kamu kapan balik? Balik kapan? Mau di sini aja. Apa? Ayo, halo mbak, halo. Tuh, halo mbak. Bilang. Aduh, mengantar kok. Dan ini bocil. Bocil mematikan. Ini anaknya padeku, guys. Udah gede deh sekarang. Dulu dia, oh, menemang-menang gini lagi. Dia udah jadi warga Satrate. Dulu waktu aku di sini dia belum jadi. Terus gue minggat ke Jogja, dia latihan. Dan udah jadi, anjay. Tuh kasih selamat, selamat Cil. Pasang, Se. Pasang. Pasang, ngapur. Cepet. Ye. Wow. Beli air dulu. Haus. Penampakan bocil. Ini udah di mana wali kumpul. Akhirnya gue udah ketemu nih sama si anjing nih, si Bay. Udah lama banget gue gak ketemu dia nih. Bangsat. Tahun ya. Teman hidup gue dulu nih ngawi. Anjing perjuangan terus dulu, cok. Oke, Bay. Sehat kan, Bay? Sehat. Oke. Oh, salam. Hidup lah intinya. Ya kayak gitulah. Yang penting nggak mati di jalan. Anjing, bangsat lu.